Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, Wak Jah dah berada dekat kolam Keramat, kolam Satu Kampung Delik Fishing Park. Hari ni kita nak tengok pelepasan ikan dekat kolam satu ni, khas untuk hari Ahad nanti. Hari ni 16, so Ahad adalah 19 hari bulan, hari bulan 11 tahun 2023. So, kerapu nak nampak kat tengah-tengah tu? Itu dia. Kejap lagi. Sekarang kita buang kat depan ni dulu. So, Tuan Harry, 330 tuan? Yes. 330 lah? 300 jenak dan cik siakap. 30 kerapu tiger. Oh, gila lah. Lain macam. Ha? Kepada pemancing semua, tolong jangan buang benda ni. Aduh, nanya lah. Penat kita orang putih. Guys. Kita tak nak bagi ada apa reaction berlaku perubahan air kan? Dia nama-nama kembang pecah dalam ni ada air kami boleh sedikit sebanyak boleh mentingkaskan kualiti air. Janganlah untuk guys, untuk rokok sampah sarap terutama untuk rokok lah tembakau, anda rendam tembak untuk rokok dalam gelas, anda tengok air tu kalau minta tolong. So kerjasama anda adalah untuk diri anda bukan untuk orang lain, sebab bila anda masuk nanti ikan tak makan kupau, salah satunya kendalah ni bateri lah, itu aja sampah sarap jangan dibuang. Okey, alright, okey guys, itu sikit sebanyak. Bateri mu ada jumpa dalam, nanya lah, janganlah buang bateri dekat sini bakar darah. Bangau kumpau kita kena accept guys, kau janganlah pergi campak bateri. Jom kita tengok pelepasan ikan. Let's go. Mari. Awak. Mari. Kita tengok. 330 ekor. Lagi 30 ekor kat sana, guys. Kat sana. Lagi 30 ekor. Kaparu. Ni kita tengok. Boleh tercabut pinggang ni. Betul-betul pinggang boleh tercabut. Beritahu korang. Nampak. Bayang-bayang dah keluar. Tu dia. Buah longan. Amboi. Betul, katun cengkilat dah. Dia datang belakang aku lah. Betul-betul lah katun cengkilat betul. Dia tak nak basah. Ni depan kau nampak. Dah tunjuk bulu kaki. Buah longan ni. Betul-betul gambutan gading. Mempelam, masak betul lah. Seri lah. Ui. Jenak dia lah. Gedabak. Uish. Itu dia kalah punding guys. Kalah punding macam biasa kat kolong 9. Basahlah buah ni. Asyik ke lah. Dasar. Janganlah kau pecik kat aku. Ekor kau tu kau tembak kat Mansur lah sana. Aduh. Yok. Basah kamera. Nanya. Jenak dia. Geram dia jenak. Tapi nak cari kerapu lah jahat ni. Nanya. Jom kita tengok dia main sampan. Kita tengok sampan dia tu. Sampan dia pergi sana. Let's go. Tengok Kak Tun duduk belakang aku. Temberang lah Kak Tun. Terus dia tak basah. Pandai dia berlindung. Cengkilat Kak Tun ni. Jom pergi sana. Sana. Sampan. Let's go. Sekejap lah guys dalam sampan dia. Sampan dia buang air sekejap. Nampak? Tu dekat kolam dua. Nampak? Kolam dua tengah bertarung. Tengah bertarung kat kolam dua. Sekarang kita pergi betul-betul kat center ni. Kat kolong 14 ni. Kita nak menyaksikan pelepasan ikan kat tengah-tengah. Okay? Tu kolam dua dia. Nampak? Kolam dua. Cik Zam bertarung kat sana. Lain macam lah nampak. Tu dia. Tu dia. Sabar. Kita tunggu sampan dah sampai belum? Oh belum. Dalam perjalanan. Sampan di dalam perjalanan guys. Nampak? Tengah-tengah. Fair square. Bila dia buang di tengah-tengah ni. Nombor satu. Jambatan puaka tu takkan masuk kerapu. Okay. Kau ada peluang dekat 8, 9, 10.
9 akan berhimpun kalau pundeng Silverstone. Kau main kat 7 pun kan, kalau tepat kat kolong ada peluang kerapu, samalah kat sini. 12, 12 hujung kau nampak tak 12? Ah 12, 13, ni 14. Dekat kolong ni jatuh memang champion guys. Ah tu dia dah sampai kat tengah-tengah eh. Sampai guys. Dia dah sampai. Kita zoom sikit. Tu dia. Nak setting. Oh, Baron dah pegang dulu. Tak dapat lagi tuning dia. Tuning dia tak dapat lagi guys. Ah tu deh. Jadi kerapu 30 ekor, campur-campur 300 ekor. Jadi total 330. Eh? Ah tu deh. Itu dia Pak Abu. Kita tengok Kafaru yang bakal dilepaskan 30 ekor. Minta-minta 10 ekor tu nama Wak Jas. Aku tekan tetap berusaha mencari kerapu. Ha? 330. Ah, 30 kerapu. Oh, 30 kerapu. Jadi 330. Kerapu 30. Nama siapa 300. Ah, tu dia. Kocakan, nampak. Kocakan. Ah, itu dia. Menanti korang untuk hari Ahad nanti, 19 hari bulan guys. Hari ni 16, besok 17, Sabtu 18. Hari kemuncak dia adalah hari Ahad 19. Tu. Oh. Dia dah lepas kan. Itu dia. Itu dia. Ceng, ceng, ceng. Yeah, come on, baby. Hebat, boh. 30 ekor, eh. Kau tengok. Geram lah tengok ni. Pada pemburu kerapu, dia memang akan geram. Dia tak peduli binatang lain. Pada korang yang nak main kerapu, jiwa kena kental. Mental kena kuat. Hiraukan orang yang tarik jenahak yang siakap ke kaci tu, eh. Macam biasa, RM20. Ha? Macam biasa. RM20. Ah, mari cepat. Sini mari. Come on lah. Sini angkat wang. Ah, ni macam. Sini, sini, sini. Sini. Oh. Macam biasa. Macam biasa. Ah. Aduh. Ah. Mari, 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 mari sini. Angkat wang. Wang sudah ada. Wang sudah ada. Sebab orang sudah gila lah. Sudah ada. Kita kasih dia wang. Oh. Kita kasih dia wang. Kasih lah warna biru tu. Kau bagi aku, aku terbang sekarang. Betul. Haa, aku celup kaki. Haa, kalau betul 50, aku bagi. Berani, aku bagi warna hijau. Walau kan. Sengal. Oh, Mak Elon. Cik Zam nak join? Cik Zam, kerapu yang 30 ekor ni buang 10 nama saya. Okay. Tak percaya kita tengok ayah hat nanti, eh. Haa, ah, sabar, sabar, eh. Haa. Ah. Oh. Oh. Eh, Mandri, wajah nak terjun 100, minta. Wajah, wajah nak terjun dia 100. Aku bayar 100. Ah. Kau duit sekarang 100, kau ingat aku biasa-biasa. 200 up lah. 200 aku berenang sang. Okey, 200 kau berdiri, aku tumbuk kau satu kali, kau bagi 100. Nampak, nampak, nampak. Ah, nampak. Ah. Ah. Dia main sepatah dua kata, sepatah dua kata, sepatah dua kata. Okey guys, jangan lupa guys. Ahad ni kita dah belanjakan 330 ekor. 300 ekor ikan campur-campur. 30 ekor ikan kerapu. Jangan lupa Ahad ni. Berapa hari bulan, Pak? 19. 19 hari bulan 11, 2023. Papa Roja. Itu saja informasi yang saya nak bagi tahu kat korang. Bahawasanya, sesungguhnya, kolam keramat ni telah melepaskan ikan sebanyak 330 ekor. 30 adalah kerapu, 300 lagi campur-campur. Jadi pada korang yang mana nak merasai suasana ketukan dekat kolam keramat ni,
Hari Ahad ni 19 hari bulan, okey. Jangan lupa tau. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib, dalam menggasak tu champion, guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua, guys. Hashtag jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag jangan jadi jago kampung. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Akhirnya Berdun tak dalam air lagi. You are the champion! Tapi harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki.
tutup akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun jumpa berderap dekat kongan puaka. Terus maaf dan silam untuk anda semua. You are the champion.